Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pendengar-pendengar buku sejen sekalian. Untuk video kali ini, aku nak share ke hangpa tentang satu buku yang baru aku lepas baca, iaitu buku yang bertajuk Berfikir Tentang Pemikiran. Iaitu buku ni lah. Okey, baik. So, buku ni telah ditulis oleh seorang saudara yang bernama Syed Ahmad Fatih. Dan buku ni telah diterbitkan oleh KJ Book Knowledge Enterprise dan telah dicetak oleh Firdaus Press Sdn Bhd, dan buku ni telah dijual oleh The Biblio Press atau The Bibliophile Bookshop. Boleh cari kat Shopee, boleh cari kat laman web depa, boleh cari kat Twitter, semua tempat ada, semua media sosial daripada. Dan kalau siapa-siapa yang duduk dekat sekitar kedai tu, apa boleh cari kat situ juga tentang buku ni lah. Okey. Itu tentang overall selebar sedikit tentang intro buku ni. Dan kalau hangpa nak tahu buku ni berkisah tentang apa, kalau tengok nama Berfikir Tentang Pemikiran, nama tu pun dah bagi kita takut dah. Tapi sebenarnya dia bukan berfikir tentang pemikiran ni, dia bukan dalam konteks falsafah ke apa tak. Dia macam berfikiran, pemikiran yang surrounding kita. Dalam Malaysia ni macam mana cara berfikir. Sebab saudara ni pernah belajar di luar negara. So, dia cuba macam menganalisis lah antara pemikiran kat sini macam mana, pemikiran kat luar negara macam mana. So, dia cuba analisis dan cuba beri idea kat dalam buku ni. So, itu sekadar macam boleh kata info sedikit lah, sebanyak yang aku boleh cerita. So itu saja untuk video ni, dan untuk video-video yang akan datang aku akan cerita tentang beberapa perkara, beberapa poin yang penting lah. Iaitu yang pertama ialah apa yang best tentang buku ni, yang kedua ialah apa yang tak best, dan akhir sekali adalah penutup. Aku akan cerita pasal penutup, dan itu saja daripada aku buat kali ni. InsyaAllah nantikan daripada kami Book Sejen Analyze, Scrutinize, Criticize. Assalamualaikum.